Halo, balik lagi sama aku, Rosa Distia. Hari ini aku mau nge-review salah satu produk dari Korea. Ini dia, Jeju Volcanic Lava. Ini tuh dari The Face Shop. Ini tuh fungsinya buat ngangkat komedo gitu, kayak pore pack. Cuma bedanya kalau pore pack itu kan mereka selebaran gitu kan. Kalau ini tuh cair. Dan dia ini mengandung alkohol. Jadi kalian jangan kaget kalau misalnya pas pakai ini terus agak perih karena emang ada alkoholnya dan menyebabkan perih itu. Nah, ini tuh bentuknya cair gitu. Dan warnanya putih. Aku lebih suka pakai ini sih, soalnya kalau misalnya pakai yang pore pack ini, dia itu kayak nutupin ke semua hidung kita gitu. Kan kalau misalnya pore pack, kalau misalnya kita pakai masih ada yang kelipet lah atau gelembung lah, pokoknya gak enak banget. Nah, kalau misalnya ini tuh enak karena dia cair, jadi tiap kita olesin ke hidung, kelekukan kayak gini tuh, dia kayak nutupin semua gitu, kena semua. Kan kalau misalnya pore pack enggak kan, kayak kelipet lah, gelembung gitu kan. Pokoknya aku gak terlalu suka sih. Aku lebih suka ini. Oke, next kita langsung pakai aja. Ini tuh udah sering aku pakai gitu, jadi ya udah belepotan. Oh, jangan lupa kalian harus cuci muka dulu sebelum pakai pore max. Emang buat ngebersihin muka dulu, jadi yang keangkat tuh bukan kotoran yang di luar, tapi kotoran yang di dalam. Pakai langsung. Itu baunya kayak balon. Lo tau gak sih, kalau dulu gue tuh pas kecil suka nyepin balon gitu sampai ya apa ya namanya, gue lupa deh. Baunya mirip banget sama balon-balonan itu yang dulu. Teksturnya tuh lengket gitu, jadi kalian usahin kalau misalnya habis ngambil ini tuh langsung diolesin, diratain gitu, soalnya kalau kelamaan jadi super lengket tuh susah diratain. Suka agak kepipi dikit sih, udah mulai perih karena ada alkoholnya. Ini tuh jangan sampai kalian pakai buat ke wilayah yang lain, itu benar-benar cuman buat nose, bukan yang lain. Jadi kalian ikutin anjurannya aja, karena kita kan nggak tahu juga efek sampingnya apa kalau sampai misalnya kalian pakai kemana. Hati-hati aja deh, soalnya nggak dianjurin sama mereka. Oke. Setelah pakai ini tunggu deh 10 sampai 15 menit. Ngapain ya? Halo guys, sekarang udah 15 menit gitu dan sekarang aku mau buka ini pelan-pelan. Biasanya aku bukanya dari ujung sih, dari ujung. Kalau kalian punya bulu-bulu halus gitu di muka pasti bakalan perih gitu sih, ketarik-ketarik gitu bulunya. Nah, aku biasanya tariknya tuh dari sisi kiri sama kanan, jadi tariknya tuh di tengah. Udah deh,
Ini hasilnya. Oh my god, banyak banget kemud gue. Aku tuh suka dia tuh gini, jadi aku kan juga tetap keangkat gitu. Kalau misalnya pakai perfect kan ya kelipat, jadi nggak keangkat gitu. Kalau ini tuh jadi ketutupan semua, terus jadi keangkat semua, dia aku ngerasa bagus aja. Oke, udah selesai. Terima kasih udah nonton video aku. See you in next video.